Objek wisata Pantai Manjuto merupakan salah satu objek wisata yang berada di Sungai Pinang, Kota 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai ini didirikan sejak tahun 2016 hingga berkembang sampai saat ini. Untuk masuk ke sini, pengunjung hanya membayar uang Rp10.000 dan bisa menikmati spot yang ada di sana. Tempat ini menyediakan penginapan yang bagus dengan bergaya klasik. Dalam perjalanan menuju Pantai Manjuto menempuh jarak 42 km atau 2 jam perjalanan dari Kota Padang. Pantai ini memiliki air yang bersih dan jernih, membuat kita ingin menyelam untuk melihat keindahan terumbu karangnya dan juga membuat kita sangat betah berlama-lama di dalam air yang asin itu. Tempat ini disuguhkan dengan pemandangan alam yang memanjakan mata hingga ramai dikunjungi wisatawan, apalagi di hari weekend. Beberapa fasilitas yang ada di sana diantaranya seperti fasilitas parkir, gazebo, dermaga, musola, kamar mandi, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, pengunjung yang memiliki hobi memancing juga bisa menyalurkannya di sini, sembari melihat ikan di air yang jernih dan juga sesekali melihat penyu yang lewat. Salah satu wisatawan mengatakan tempat ini sangat cocok dijadikan tempat liburan apalagi bersama keluarga. Karena Manjuto ini merupakan daerah wisata yang baru dikembangkan dibanding dengan daerah lain gitu. Kalau ke pulau artinya mereka harus butuh alat transportasi lain. Cuma kalau di sini kan pinggir jalan. Jadi ini yang paling baru juga dibanding dengan yang lain. Karena itu mau mencobalah di sini ya yang baru. Kalau di sini rasanya untuk sarana prasarana artinya untuk snorkeling atau untuk pelampung, benan dan lainnya itu perlu dilengkapi gitu. Mungkin karena baru juga jadi belum menyiapkan sarananya cukup bagus untuk anak-anak artinya seperti itu. Karena sebenarnya yang objek wisata yang orang tuanya tidak tapi anak-anaknya gitu. Jadi yang ditekankan tujuan untuk objek wisata itu lebih ke anak-anaknya. Jadi sarana prasarananya untuk objek permainannya itu lebih apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu yang perlu dilengkapi begitu ya. Menariknya, dalam pengelolaan wisata Manjuto Beach dikelola oleh 6 bersaudara sejak tahun 2016 dengan inisiatif sendiri. Kenapa sih Kang tertarik untuk membuka tempat ini gitu? Tempat wisata. Membangun. Kan kita melihat potensi wilayah sendiri. Jadi negara Sungai Pinang ini kan ya kaya dengan potensi ya wisatanya. Jadi konsepnya ini kan keluarga gitu. Jadi kita, saya dengan adik-adik saya yang bekerja sama untuk membangun tempat ini. Kalau masuk kan 10.000 per orang, itu kita pungut yang dewasa saja, yang anak-anak kan free. Yang 10.000 itu udah include sama parkir, gazebo, toilet, dermaga, pantai, pokoknya udah free area lah kecuali penginapan sama makan. Itulah keindahan alam di Manjuto Beach. Semoga teman-teman bisa ikut berkunjung ya.